Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di video kali ini kita terdampar di tengah pulau yang kita tidak tahu di mana guys. Kita semua tersesat, kita bertiga tidak tahu jalan pulang guys. Kita hanya ada di atas kapal yang sangat kecil ini, dan kita akan bertahan hidup selama 100 hari guys di kapal ini. Dan juga guys, kita harus menamatkan game ini supaya kita bisa balik ke rumah kita guys, karena aku tidak suka guys terdampar di tengah lautan yang sangat besar. Nah, tapi guys, sebelum kita menyelesaikan misinya, jangan lupa like dulu yang banyak guys, sampai 100 juta like. Dan juga jangan lupa di subscribe ya guys. Aku doain buat kalian yang sudah like video ini dan juga sudah subscribe akan menjadi anak yang paling pintar di kelas guys, dan mendapatkan ranking 1. Oke guys, like video ini sekarang juga. Dan juga komen guys, 6 ditambah 7 itu berapa? Komen di bawah ya, yang jawabannya benar bakalan aku like guys, oke? Nah, Mipan dan Zuzuzu, lihat kapal kita. Ini hanyalah kapal kecil kita. Ayo om, aku mau nyari ikan. Oke, sabar Mipan dan Zuzuzu, kita nyari ikannya nanti. Karena kita belum lapar. Di sini ada buku, di sini ada misi yang harus kita selesain supaya kita bisa pulang ke rumah. Nah, ini dia guys, katanya ada 24 misi yang harus kita selesain supaya kita bisa pulang ke rumah kita lagi. Nah, misinya itu langsung yang ke satu, yaitu adalah kita harus mengumpulkan 16 jungle wood nih pada Zuzuzu. Oke, let's go. Misi pertama kita adalah mencari 16 jungle wood. Sepertinya di sana ada perdesaan yang kita nggak tahu. Ayo naik kapal ini aja Mipan dan Zuzuzu. Oke guys, let's go. Ini ada apa di sini guys? Wah, sepertinya di sini ada perdesaan yang kita tidak kenal guys. Wih, di sini banyak makanan. Lihat, ada harta karun guys. Aku dapat apa ini? Stone axe guys. Oke, kita disuruh ambil 16 guys. Let's go. Semangat Mipan dan Zuzuzu. Kita harus mengumpulkan 16 jungle wood. Ini adalah misi pertama kita di kapal ini guys. Oke Mipan dan Zuzuzu, aku sudah mendapatkan 16 kayu. Ayo kita balik. Oke, untung aja di sini nggak ada hiu ya. Lihat pemandangan laut, bagus banget pemandangan laut. Sepertinya di sana ada kapal tenggelam deh. Aku melihat ada kapal tenggelam, guys. Oke, misi pertama adalah kita disuruh ngumpulin 16 jungle wood. Oke, udah kita kumpulin, guys. Misi kedua adalah kita disuruh ambil 64 cobblestone. Wah, kita disuruh 64 cobblestone, guys. Oh, Mipan dan Zuzuzu, kalian pengen berenang di dalam air dengan tahan lama gak? Di sini kita bisa buat, lihat deh. Kita bisa membuat yaitu adalah oksigen guys, untuk dipakai di muka. Oke, let's go Mipan dan Zuzuzu, kita bikin ini dulu ya. Aku akan bikin yang namanya itu adalah, oh udah ada pickaxe guys di sini. Aku udah ada Heart of the Sea. Wah, mana coba, kasih aku Zuzuzu. Wah, Zuzuzu udah punya ini dong. Dia menemukan harta karun guys. Keren banget. Kita seperti bajak laut ya. Oke, kita dapat di sini guys, Heart of the Sea. Berarti oh, ini aku udah ada letter ya guys. Kita butuh berapa letter tadi ya? 2 lagi. Aku butuh 2 letter lagi. Kamu ada gak Zuzuzu? Aku dapatnya Heart of the Sea doang om. Aku gak dapat kulit. Ya ampun, berarti kita harus cari. Oke, let's go guys. Kalian kita coba kunjungin desa ini ya, Mipan dan Zuzuzu. Aku gak tahu guys, ini desa apa. Itu om, sapinya om. Kita ini biar dapat kulit. Oke oke, kita kill guys sapinya guys, biar dapat kulit guys. Kita membutuhkan kulit sapi guys. Oke, berhasil. Aku dapat kulit kah? Wah, dapat guys. Berarti kita butuh banyak, butuh satu lagi guys. Kok aku gak nemu cobblestone ya om? Cobblestone kan ada di bawah tanah. Oke, berhasil Mipan dan Zuzuzu. Ini ada apa guys? Oh, di sini kita bisa trader. Kita bisa trader guys, lihat. Oh, kita bisa trader di sini guys, bisa trading. Lihat, kita bisa menukarkan emerald dengan beberapa ini guys. Oke, kita bisa egg juga nih guys kalau kita pengen bikin apa nih namanya? Kandang guys. Lalu di sini ada apa nih guys? Oh, ini quest guide. Oke guys, let's go. Kita cari cobblestone. Wih, di sini banyak sekali wortel guys. Oke, ada serigala juga. Ini tempat apa ya Mipan dan Zuzuzu? Ini seperti pulau terpencil deh. Oke. Om, udah mau malam. Wih, aku nemu apa ini guys? Keren banget, kita ambil-ambilin ya. Lumayan soalnya. Kata Mipan udah mau malam. Wah iya guys, kita kan gak ada kasur. Kita harus cari kasur Mipan dan Zuzuzu. Oke guys, ayo Mipan dan Zuzuzu bantu aku. Kita cari cobblestone.
Oke guys, kita akan gali ke bawah supaya kita menemukan cobblestone guys. Mana ya? Dari tadi aku tidak melihat cobblestone sama sekali guys. Wah, sepertinya nggak ada cobblestone ya di pulau ini. Oke, gimana Mipan dan Zuzuzu? Kalian sudah nemu belum? Nemu kasur belum? Oke, let's go guys. Aku udah jadi masker nafas. Oh, udah jadi. Aku juga bisa buat deh guys. Oke, kita akan coba buat masker nafas guys. Nah, kayak gini guys. Yes, berhasil. Lihat, kita udah bisa berenang. Wah, kita dapat night vision juga ya. Jadi di malam hari kita bisa melihat terang. Itu om, di gunung ada batu. Oke, Mipan udah nemu kasur. Ayo om, kita renang. Coba ya, kita renang menggunakan ini guys. Kita bisa bertahan napas di dalam air. Kita bisa menjadi pelaut guys. Let's go. Let's go guys. Lihat, aku bisa berenang dan lihat, nafas aku bisa bertahan dengan lama guys. Wah, ini keren banget guys, masker berenangnya. Om sama Zuzuzu sini tidur dulu. Oh iya, ini udah malam. Ayo Zuzuzu, kita tidur dulu. Oh, soalnya kalau malam ini banyak zombie guys. Oke guys, selamat pagi Mipan dan Zuzuzu. Oh no, ada zombie. Ya ampun, ini zombie ngapain guys? Wah, tolong Zuzuzu, ada zombie. Zombie masuk ke dalam rumah kita. Eh, ini bukan rumah kita deh guys. Ini rumah orang. Oke, let's go. Kita harus bertahan sampai 100 hari guys. Oke, kita akan coba naik ke atas gunung guys. Gunung Merapi. Kira-kira ada apa ya di Gunung Merapi? Ayo Mipan dan Zuzuzu, kalian temenin aku. Kita ke Gunung Merapi. Wah, ada suara aneh. Oke, kita naik sebentar lagi sampai guys. Hati-hati. Hati-hati Zuzuzu, ini sangat mengerikan. Ada harta karun guys. Oh, ada harta karun. Wah, lihat isinya Mipan dan Zuzuzu. Bagus banget. Bahkan ada golden apple. Ya ampun, tiba-tiba langsung hilang semua guys. Pasti Zuzuzu yang ngambil. Ya ampun, dihabisin guys sama Zuzuzu. Oke, ada lagi gak ya harta karunnya? Iya, ada lagi guys. Wah, ada lagi guys. Ini ada Heart of the Sea juga guys. Om, aku nemu cobblestone. Wah, Mipan nemu cobblestone. Ayo kita ke Mipan, Zuzuzu. Let's go. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita ambil cobblestone yang sangat banyak guys. Kita butuh cobblestone yang biasa aja. Kita butuh 64 cobblestone guys. Oke, akhirnya guys, berhasil juga. Kita telah menemukan banyak sekali cobblestone. Dan sekarang kita tinggal melanjutkan misi kita. Om sama Zuzuzu sini deh. Wah, kalian di mana Mipan? Bentar Mipan, aku pengen menyelesaikan misi kedua kita. Oke, let's go. Ini dia guys, misinya. Kita selesain misi yang kedua. Yeay. Misi kedua berhasil. Tinggal misi ketiga guys. Kita butuh 16 sweet dan juga 16 carrot. Wah, kita disuruh cari 16 gandum dan juga 16 wortel guys. Oke, kita ambil carrot dulu aja ya. Aku ambil carrot dulu Zuzuzu. Kita ambil wortel yang banyak guys. Kita ngambil wortel dari desa orang dong. Ya ampun. Oke, udah berhasil. Zuzuzu, kamu udah dapat gandumnya. Oke, sini Zuzuzu, kasih aku gandumnya. Dan kita berhasil menyelesaikan misi yang ketiga kita guys. Oke, kita selesaikan misi ketiga kita. Yeay, berhasil. Mipan dan Zuzuzu, aku punya ide. Gimana kalau kita perbesar kapal kita dulu guys, dan kita membuat rumah di sana. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita kesini dulu. Bawa kasurnya yang tadi ya. Oke. Ya ampun, salah pencet aku guys. Ini kita buka-bukain dulu. Oke, kita buka-buka. Let's go guys, kita buka semuanya. Kita buka. Oke, kita perbesarnya gini aja Mipan dan Zuzuzu. Kita buat lantai 2. Kita akan membuat lantai 2 dari kapal ini. Oke guys, ini adalah saat kita untuk membuat rumah kecil guys. Kasurnya taruh dulu dong Mipan dan Zuzuzu, biar kita bisa tidur. Oke, kita akan coba lihat misi kita berikutnya guys. Disuruh ngapain ya? Misi keempat guys. Kita disuruh cari 10 nyawa sapi. Wah, ini susah banget guys. Kita harus ternak sapi dulu. Karena guys, dengan kita kill 2 sapi, kita baru mendapatkan 1 nyawa sapi guys. Berarti total ya, kita membutuhkan 20 nyawa sapi guys. Oke, aku punya ide Mipan dan Zuzuzu. Kalau nggak salah, kita bisa meminta telur sapi kepada pedagang yang ada di tengah kota deh. Oke, kita akan tanya dulu. Aku renov rumah dulu ya om. Oke, siap. Si Mipan dia tugasnya lagi renov kapal guys. Kita coba tanya. Nah, ini dia telur guys. Wah, kita butuh emerald. Untung aku di sini ada guys. Kita coba minta telur sapi. Oke,
Berhasil guys, aku dapat telur sapi. Lihat, satu doang. Oke, kita akan coba ternakin guys. Sapi itu butuh wheat ya. Nah ini dia guys, wheat. Om, ada berapa emerald? Emerald aku udah ini, udah hilang, udah habis gara-gara aku ini nih spawn sapi guys. Eh sapi, sini sapi. Oke, langsung aja guys, kita membuat dia mempunyai anak. Oke, sapi. Yeay, kita kasih makan dan dia punya anak kecil guys. Halo, ya ampun mukanya, lihat guys, lucu banget. Coba kita hilangin sapinya guys. Oke. Oh itu tuh guys, tuh guys, lihat guys, dapat nih guys nyawa sapi guys. Yes, aku dapat nyawa sapi, baru satu doang tapi. Nih, aku baru dapat nyawa sapi satu doang guys. Ayo dong, keluar lagi nyawa sapi. Ya, dia nggak keluar lagi guys. Ayo nyawa sapi, keluar lagi. Nope. Oh no, susah guys. Ya, nggak dapat lagi. Wah, katanya Zuzuzu mendapatkan harta karun di sini guys, di paling atas di tower ini. Oke, kita akan coba naik ke atas guys. Kita lihat isinya ada apa. Wah, ini tinggi banget towernya. Kita harus buru-buru pulang guys. Oke, ini tower punya siapa ya? Lihat guys, aku udah di paling atas. Oh, ini apa guys? Wah, ini apa guys? Ini obsidian menangis. Kita bisa lihat pemandangan dari sini. Aku ada di belakang om. Di belakang aku. Wah, astaga, kaget. Ini ya. Wah, bagus banget isinya guys. Lihat, kita bisa kaya dengan menggunakan yang ada di sini guys. Ada netherite 2, ada diamond, ada wortel, ada emerald. Kita ambil emeraldnya guys buat spawn telur sapi. A few moments later. Oke, Mipa dan Zuzuzu, kapal kita sudah besar dan aku sudah berhasil mendapatkan telur sapi. Ayo om, kita ternak. Gak usah diternak Mipa dan Zuzuzu, langsung aja kita spawn dan kita ambil dagingnya. Oke, langsung aja. Let's go Zuzuzu. Hilangkan mereka semua. Loh, kok Zuzuzu kamu kok gak dapet? Kok gak dapet nyawanya? Dapet gak? Kok gak dapet Zuzuzu? Lihat, aku dapet nih. Kayaknya cuma om deh. Oh, bukan. Bukan. Kita nih dapet nyawa ini tuh harus kasih gini nih. Nah, gini kita kasih. Nah, baru kita bakalan dapet guys. Nah, kita harus seperti itu guys. Tuh, lihat dapet kan? Tuh, lihat. Dapet guys. Oh, kita harus ternak. Kalau begitu harus diternak om. Iya betul banget. Aku salah Zuzuzu. Ya ampun, bukan di kill guys, tapi ternyata diternak. Oke, let's go. Kalau gitu kita ternak guys. Ya kenapa kecil guys, jangan kecil. Nah oke, kita ternak dia. Oke guys, akhirnya pagi juga. Yeay. Oke, kita akan lanjut coba guys. Ini sapi. Sapi, ya dia masih belum mau. Oh, oh ada yang mau guys. Udah ada yang mau guys. Oke, ya ya, ada yang jatuh guys, anak sapinya. Astaga guys, ini sangat berbahaya tempat ini. Oke, kita bikin ternakan sapi di atas kapal guys. Udah 7. Udah 7 guys. Oke, ini 8. Wow, udah gak ada yang mau lagi guys. Eh, udah habis. Wet aku udah habis Zuzuzu. Coba kamu yang ternak. Gandum aku udah habis Zuzuzu. Itu Zuzuzu, mumpung ada yang masih love. Kamu ada gak Mipan? Iya, satu lagi guys. Gandumnya udah habis ya. Mipan, bagi gandum dong Mipan. Ini biar kita bisa pulang Mipan. Kita butuh biar tamat. Oke, berhasil. Soalnya kita kasih guys. Ini dia. Makan. Yeay, berhasil guys. Kita berhasil dapat 10 hati guys, 10 hati sapi. Dan kapal kita lihat semakin besar. Oke, kita turun ke bawah dulu guys. Oke, kita turun ke bawah. Kapal kita mana? Ya ampun, kapal kita ada di sana. Perahu kita di sana guys. Langsung aja guys, kita kasih 10 hati ini guys. Kita kasih ke yang ini guys. Oke, kita kasih 10 hati. Dan yeay, berhasil. Kita berhasil menyelesaikan yang keempat Mipan dan Zuzuzu. Selanjutnya kita disuruh cari 10 chicken. Wah, ayam, kita jelajahi dulu lautan. Wah, let's go guys, kita jelajahi lautan guys. Karena lautan ini sangat luas. Oke, let's go naik kapal guys. Kayaknya di sana tadi aku lihat kayak ada kapal tenggelam deh. Nah, itu dia guys. Itu sepertinya kapal tenggelam yang gagal dia guys. Kalau saja kita nyebur guys. Kita nyebur.
Di sini juga ada, Om. Oke, aku yang ini dulu ya. Oke, kita akan lihat, guys. Kapal ini apakah ada harta karun? Wah, kosong. Nggak ada apa-apa, Mipan dan Zuzuzu. Harta karunnya kosong. Oke, lihat, guys. Akhirnya bisa buat kandang. Wah, ternyata Mipan udah berhasil buat kandang, guys. Kosong, nggak ada apa-apa. Oh, no. Ternyata nggak ada apa-apa, guys. Gimana, Zuzuzu? Di sana? Di sana ada harta karun nggak? Atau nggak ada? Sepertinya nggak ada ya. Kosong, guys. Kapal tenggelam itu nggak ada harta karun. Oke, kita akan lanjut disuruh cari chicken. 10 hati chicken, guys. Berarti kita harus ternak chicken. Kita harus beli telur chicken dulu, guys, ke pulau. A few moments later. Oke, Mipan. Aku sudah punya 31 telur ayam. Oke, langsung aja, guys. Let's go, kita ternak. Om, lihat pedang aku. Kenapa? Wah, pedang kamu udah keren banget, Zuzuzu. Oke, guys, di sini aku akan ternak ayam, guys. Lihat, di atas kapal kita bisa membuat peternakan yang sangat keren, guys. Oke, let's go. Kita taruh yang banyak. Kita taruh, guys. Sekarang kita butuh bibit. Mipan dan Zuzuzu, kita butuh bibit. Nih, Om, aku ada bibit. Wah, ternyata Zuzuzu ada, guys. Mana Zuzuzu? Aku butuh bibit. Oke, kasih aku Zuzuzu. Nah, ini dia, guys. Kita akan mencari 10 nyawa dari ayam, guys. Oke, ayam, silakan dimakan ayam. Silakan dimakan ayam. Dan beri kebuka, guys. Astaga, kebuka. Kebuka, guys. Ayam. Silakan ayam. Udah dapat berapa nih? Udah 12, lihat, guys. 12 hati ayam. Oke, ayam. Bye-bye. Aku udah enggak butuh kamu. Oke, let's go Zuzuzu dan Mipan. Aku pergi ke pulau sebelah dulu ya. Berenang. Kita akan lihat kapal kita, guys. Lihat kapal kita di belakang. Udah keren kan, guys, kapal kita? Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan misi kelima, guys. Masih banyak misi yang belum kita selesaikan. Banyak banget, guys. Total ada 24 misi untuk bisa pulang. Sepertinya kita akan lanjut di episode kedua deh kalau ini kelamaan, guys. Jadi like video ini dulu yang banyak, guys. Oke. Oke, ini dia, guys, questnya, guys. Kita selesaikan nyawa 10 ayam, guys. Dan yeay, berhasil, guys. Aku berhasil menyelesaikan kelima. Berikutnya kita butuh kue. Kita bikin kue, Mipan dan Zuzuzu. Aku tahu, guys, bikin kue itu pakai apa? Pakai gandum, guys. Oke, kita coba, guys. Bikin kue perlu telur sama ayam. Oh, butuh telur. Harusnya sih telur banyak, guys. Ini kenapa susah banget ya, guys? Kita kan cuma mau pulang, tapi susah banget, guys. Kita disuruh melewati rintangan-rintangan dan juga misi-misi yang sangat susah. Iya, Om, susah banget. Oke, kita disuruh sekarang bikin kue, guys. Oke, ini dia crafting table. Dan kita coba cari cake, guys. Nah, ini dia cake, guys. Kita butuh telur, 2 gula, 3 gandum, dan juga 3 susu, guys. Oh, telur untung cuma 1 doang. Ayo, ayam, kamu sudah bertelur belum? Sugar cane, Om, kita cari sugar cane. Kita butuh sugar cane untuk menjadi gula. Loh, Zuzuzu, itu kapal siapa? Kok kamu bisa punya kapal, Zuzuzu? Dari Cesua, keren banget, guys. Ternyata ada kapal kedua. Udah gitu kapalnya ada harta karunnya, guys. Oke, let's go. Kita coba cari sugar cane, guys. Kita disuruh cari gula. Pakai tebu bisa gak ya, guys? Gak bisa kayaknya ya. Wah, ada dua zombie di sini, guys. Ayo kita lawan, guys. Dua zombie, guys. Kita lawan, guys. Wih, ada kepala zombie. Dia ngedrop kepala zombie, lihat deh. Jangan lupa diambil, Zuzuzu. Karena nanti kita bakalan butuh kepala zombie itu. Kayaknya kita harus minta ke villager deh, guys. A few moments later. Wah, guys, ternyata di villager juga nggak ada sugar cane. Harus nyari kemana ya? Wah, nih, Om, aku nemu. Wah, Zuzuzu nemu sugar cane. Oke, aku butuh itu, Zuzuzu. Aku butuh gula. Oke, itu dia, guys. Ternyata ada, guys. Kita ambil sedikit, guys. Oke, berhasil. Langsung kita jadikan gula. Yeay, berhasil. Aku sudah punya gula. Tapi kayaknya untuk bikin kue kita butuh 2 gula deh, guys. Oke, 2 gula udah. Wah, astaga. Berarti sekarang kita, ini ada telur juga, guys. Kita tinggal butuh, aduh, di zombinya banyak banget, guys. Ya, Zuzuzu, kamu salah pukul. Ya ampun, malah aku, guys, yang meninggoy. Oke, ini dia. Kita ambil susu aja langsung, guys, dari sapinya. 1, 2, 3. Oke, udah. Mana telur tadi, Zuzuzu? Oh, ini dia telur, guys. Oke, let's go, guys.
Mari kita selesain. Kita bikin kue. Oke, udah nih guys. Kita udah berhasil bikin kue. Oke, ini pada Zuzuzu. Kita udah berhasil menyelesaikan misi keberapa nih? Ke-6 kayaknya guys. Susah banget guys menamatkan game ini. Butuh kerja keras. Nah ini dia guys, kue squad. Oke, kue guys. Ini dia kue. Berhasil guys. Yeay. Sekarang yang ke-7. Oh, ke-7 gampang. 8 iron doang. Zuzuzu, bagi aku iron. Ah! Astaga, tiba-tiba meledak guys. Zuzuzu, bagi aku iron. Oke, ternyata Zuzuzu banyak iron guys. Ini kenapa banyak zombie? Oke, kita ini lo guys. Let's go. Di sini kita akan taruh iron. Nah, ini dia guys. Yeay, berhasil guys. Oke, 8 kepala zombie. 8 kepala zombie guys. Ayo let's go. Ini banyak zombie di sini. Ayo kita lawan Zuzuzu. Lawan Zuzuzu biar kita dapat kepala zombie. Let's go. Aku malah serang serigala. Oh no guys. Oke guys, aku punya ide guys. Aku pancing serigalanya ke sini guys. Lihat, aku pancing. Lihat guys. Wah, astaga. Tolong aku Zuzuzu. Ini serigalanya ngejar aku. Tolong. Oke guys, kita cari kepala zombie dulu yang banyak guys. Let's go. A few moments later. Oke, gimana Zuzuzu? Kamu sudah dapat belum 8 kepala zombie? Aku baru dapat satu doang. Ya ampun, ada laba-laba. Udah om, aku udah dapat. Wah, mantap. Zuzuzu udah dapat banyak, guys. Oke, let's go. Kalau gitu kita selesaikan misi berikutnya, guys. Biar kita bisa tamatin game ini dan kita pulang, guys, melawan Ender Dragon. Yeay, berhasil, guys. Oke, misi berikutnya apa nih, guys? Kita tanya dulu, halo, misi berikutnya apa? Misi berikutnya adalah 8 skeleton. Kita harus melawan 8 skeleton. Let's go Zuzuzu, kita lawan. A few moments later. Oke, Zuzuzu, aku sudah dapat nih. Oke, kita sudah mendapatkan 10 skeleton skull, guys. Kepala skeleton. Oke, berhasil. Oke, misi berikutnya adalah wolf taming. Oh, kita harus taming serigala. Zuzuzu, kamu punya tulang enggak? Zuzuzu, kamu punya tulang enggak? Oke, let's go guys. Kita cari serigala, guys. Di mana ya? Perasaan tadi banyak serigala, guys. Kok tiba-tiba hilang? Nah, ini dia. Kita berhasil nemu. Oke, berhasil. Zuzuzu, kamu udah dapat. Nah, itu dia yang kita butuhkan, guys. Hati dari serigala. Yeay, kita udah berhasil lagi, guys. Cepet banget ya, enggak kerasa. Kita udah misi keberapa ini ya? Satu nyawa untuk misi ke-10. Yeay. Misi ke-10 selesai. Wah, lihat deh, makin lama makin susah. Kita disuruh cari apa aja nih guys. Enchanted table, lalu netherite. Kita harus ke neraka guys. Nether star. Kita akan coba menyelesaikan kue sampai yang ini kayaknya ender pearl guys. Kita sampai ender pearl. Dan nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Let's go. Oke, Mi Panda Zuzuzu, kita sudah misi yang terakhir nih. Dan tadi aku mendapatkan spawn special trader. Apa ini ya? Wah, astaga. Lihat guys, di sini kita bisa spawn special trader. Dan dia bisa memberikan kita armor yang sangat kuat. Astaga, aku tadi ngapain taruh sini ya guys. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan misi berikutnya guys. Yaitu adalah misi ke-18 guys. Misi ke-18 adalah 5 ender pearl. Oke, di sini aku ada 16 dan yeay, berhasil guys. Oke, terakhir kita tinggal mencari end stone guys. Bagaimana caranya kita mendapatkan end stone sedangkan di sini enggak ada portal? Ya kan Mi pada Zuzuzu, di sini enggak ada portal. Wah, aku malah nge-spawn yang banyak dong. Aku salah naro guys. Harus buat ender egg dulu. Emang ada portal di sini? Di mana Zuzuzu portalnya? Kayaknya ada deh. Wah, di mana coba aku bisa nih? Aku bisa nih guys kalau mau bikin Ender Egg. Oke guys, jadi kapal kita sudah bagus dan kita sudah sampai misi yang ke-18 ini guys. Dan kita misi 19 adalah kita pergi ke The End dan kita melawan Ender Dragon. Tapi kita belum tahu guys The End itu ada di mana. Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya guys. Karena aku melempar mata ini gak bisa guys. Lihat, dia gak menunjukkan di mana portal The End. Mungkin nanti kita bakalan cari ya guys. Sebelumnya kita akan kasih lihat dulu kapal kita guys. Nah ini dia kapal kita guys. Di atas ini ada tempat farm, tempat menanam, dan di bawah ada kandang para hewan kita guys. Dan ini adalah buatan Mipan.
Gimana guys menurut kalian? Bagus gak kapal kita dari yang sebelumnya? Coba guys komen di bawah nilainya berapa ya. Lihat kapal kita sekarang udah menjadi seperti rumah di atas laut guys. Keren banget. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jadi segitu dulu aja guys. Kalau kalian banyak yang suka, nanti kita bakalan lanjutin lagi sampai tamat. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Ya ampun, tiba-tiba pindah guys. Sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye-bye guys. Dadah. Apa yang akan terjadi? Oh no, tiba-tiba ada warden guys.